Halo pemirsa Setia TV One, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita kembali lagi di program Hidup Sehat kali ini. Hidup Sehat akan membahas topik menarik dan informasi untuk Anda. Tapi sebelum membahasnya, simak dulu yuk informasi unik yang mungkin belum Anda ketahui. Jika Anda gemar duduk di lantai, walaupun rasanya dingin dan tak empuk, ternyata ada manfaatnya loh. Siapa sangka ya kalau duduk di lantai ternyata menyehatkan daripada duduk di sofa ataupun kursi. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Berikut simak ulasannya untuk Anda. Manfaat pertama, duduk di lantai tanpa bantuan bangku ataupun kursi bisa dengan secara alami mengencangkan otot inti kita. Namun hal ini bisa dilakukan dengan posisi duduk yang tegap, seperti duduk bersila agar bisa merasakan manfaatnya. Duduk di lantai juga membuat tekanan panggul lebih minim. Biasanya, jika kita duduk di kursi hingga berjam-jam akan membuat pinggul terasa kaku. Berbeda dengan Anda yang suka duduk di lantai, karena dengan mudah melakukan peregangan otot hip flexor. Manfaat lain duduk di lantai juga bisa meregangkan otot-otot bagian bawah. Selain itu, duduk di lantai bisa membuat tubuh kita lebih aktif bergerak, bahkan bisa secara tak sengaja melakukan gerakan stretching, sehingga mampu melancarkan peredaran darah kita. Itulah mengapa duduk di lantai lebih menyehatkan tubuh ya pemirsa. Lalu terakhir, beberapa postur duduk di lantai seperti berlutut atau jongkok bisa membuat otot pada kaki menjadi lebih aktif, sehingga posisi ini lebih banyak membutuhkan aktivitas otot. Nah itulah mengapa duduk di lantai lebih menyehatkan, karena tubuh akan lebih aktif bergerak dengan posisi duduk yang beraneka ragam.